Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, polisi menangkap gadis remaja atas sangkaan kejahatan membuang bayi yang baru ia lahirkan. Penangkapan terjadi hanya selang beberapa hari usai ditemukannya bayi di semak-semak di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tersangka berusia 16 tahun saat ini dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tersangka mengaku membuang bayinya begitu selesai melakukan persalinan. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap pasangan tidak menikah dari tersangka. Untuk pelakunya sementara dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Kolaka. Untuk selanjutnya proses masih berlangsung. Untuk informasi, pasangan tersebut belum menikah, tapi sudah memiliki anak, sehingga mungkin agak ditutupi begitu.